Podcast. Juara di 102,3 Rasa FM di Bandung Biu di Full A. Pendengar Rasa, selamat sore. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila nih, sore-sore akhirnya berjumpa lagi barengan sama Dodo Dondi di sini ya. Yang tentunya menyapa Anda di momen sore spesialnya barengan sama 102,3 Rasa FM Bandung. Hai. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat sore-sore kayak gini, pasti Anda itu udah mulai banyak yang gabut, ya nggak sih? Ada yang lagi, apa ya namanya ya, ada yang lagi ngupil, ada yang lagi mau makan sore tapi kagok waktunya juga ya. Terus kemudian juga ada yang lagi mau pergi-pergi tapi ya udah agak mendung, ya udahlah ya. Ditemenin sama saya aja sampai dengan jam 4 sore pendengar Rasa, di mana sesuai janji saya dan juga janji dari 102,3 Rasa FM Bandung, Dodo Dondinya di sore hari ini enggak sendirian. Tentunya saya sudah kedatangan teman-teman yang akan memberikan Anda informasi salah satu spot ya. Wahana one of the best in Bandung Raya. Wey, ini dia teman-teman dari Lembang Park Zoo. Hai. Aduh, ya kayak yang banyak orang padahal cuma berdua saya undangnya. Izinkan saya sahabat terlebih dahulu. Yang pertama tentunya ada Lala Priscilla dari Digital Marketing Lembang Park Zoo. Halo, Lala. Gimana kabarnya, sehat, La? Sehat, sehat. Sudah makan belum, La? Sudah dong. Oh iya, sore-sore kayak gini takutnya belum makan repot ya. Iya, nanti. Jangan. Apalagi takutnya kalau misalnya udah lapar, ngambil makanannya makanan buat binatang. Kalau makin repot ya. Dan selain Lala di sini juga ada Hanif Ahmad Firdaus selaku Public Relation and Zoo Educator dari Lembang Park Zoo. Hanif. Halo, halo Kak Dodo. Gimana kabarnya, Nif? Sehat? Kurang baik. Hah? Kurang baik nih? Cuaca sehat ya, cuaca dong. Ya, cuaca sehat dong, harus sehat. Oh, sehat, sehat. Sehatnya jasmani dan saldo nggak nih? Nah, nggak, rohani yang belum. Oke. Lala sama Hanif ini tentunya momen yang spesial ya untuk kita, di mana di bulan Juni, Juli, Agustus ini kan memang peralihan dari masa libur ya sebenarnya ya. Betul. Untuk keluarga. Nah, ini yang banyak memberikan rasa penasaran di antara pendengar Rasa yang akhirnya bertanya-tanya nih terkait Lembang Park Zoo yang menjadi sebuah ikon, kasarnya kebun binatang yang the best banget nih zaman sekarang. Gimana nih rasanya akhirnya PPKM mulai dikurangin, kesempatan untuk membuka masker juga sudah dibuka. Nah, kira-kira gimana nih, Nif, nih? Sebenarnya gini, memang apa ya, terasa dengan sangat pada saat kita pertama buka, baru berapa bulan kita buka terkena dampak pandemi, belum kena pandeminya atau belum kena kerasa gitu, betul. Interaksi dengan pengunjung itu seperti apa, dihajar dengan pandemi, dan sekarang alhamdulillahnya udah berkurang nih, apa tuh namanya, keringanan-keringanan untuk pariwisata di Kota Bandung ya. Betul. Dari jumlah kunjungan juga sudah mulai diperbolehkan dengan jumlah yang banyak, dengan syaratnya tidak terlalu ribet kayak gitu-gitu. Iya, terasa banget. Sebenarnya bahkan kita ngerasa sepi banget ya pada saat kita pandemi. Okay. Mungkin yang saya takutin nggak cuma kiper ataupun para perawat satwa di sana yang sepi, cuma hewan juga merasa sepi kayaknya. Oh ya ampun, oh, ini. Ada interaksi khusus ya Hanif ya. Hanif ada interaksi sama ini. Ini namanya cenayang satwa ya. Gila. Jadi memang kalau misalkan ngomongin apa ya namanya ya, waktu itu Lembang Park Zoo ini terbilang baru sebenarnya nih, ya. Terbilang baru. Waktu itu sebenarnya tahun berapa sih mulai rilis pertama munculnya itu kira-kira? Kita itu dibuka pertama kali itu di awal pembukaan itu di 12 Desember 2019. Oh, pantesan. Pantesan, ya, Maret kita udah ketok palu kalau Indonesia ada COVID. Dan kita tetap corona itu di tanggal 19 Maret hingga 12 Juni coba. Sedih ya, kerasa ya. Kebayang ya dulu ya. Gila. Baru juga kita, kita opening nih. Oh, di situ. Tapi untuk sekarang kerasa banget bedanya. Kerasa banget bedanya, terutama dari jumlah kunjungan juga itu sangat jelas sekali berbeda. Terus dimana kita udah operasional berjalan dengan lancar, satwa-satwa baru pun semakin banyak berdatangan. Wah. Ya,
untuk kita perkenalkan ataupun kita edukasi ke masyarakat umum. Nah, ini nih yang pastinya seru banget yang akan kita bahas juga ya, terkait satwa-satwa yang memang sudah terbilang baru. Jadi kalau misalkan Anda ditanya, pernah ke Lembang Park Zoo? Pernah. Kapan? Kira-kira 2020. Wah, udah beda. Udah beda banget. Jadi Anda harus tahu nih perubahan-perubahannya. Tapi sebelum tahu perubahannya, Anda harus jadwalin dong kira-kira untuk mampir ke Lembang Park Zoo itu kapan. Makanya kita perlu tahu jam operasionalnya. La, gimana nih La nih untuk jam operasional dari Lembang Park Zoo nih? Nah, kalau jam operasional dari Lembang Park Zoo sendiri itu di hari biasa, weekday, Senin sampai Jumat itu kita buka jam 9 pagi. Jam 9 pagi buka? Jam 9 pagi buka, terus tutupnya itu di jam 5 sore, Kak. Oh, nggak sampai maghrib ya? Enggak. Jadi jam 5 aja? Iya, jam 5 betul. Aja. Nah, kalau yang sampai maghrib itu kita di weekend. Oh, weekendnya. Sabtu, Minggu, ataupun tanggal merah, kita bukanya lebih awal di jam 8 pagi. Oke. Okay. Tutupnya di jam 6 sore. Oh, jadi bukanya sejam lebih cepat, tutupnya sejam lebih lama. Iya, betul banget. Oke, jadi langsung aja nih. Yang jelas setiap hari buka, tanggal merah juga buka ya. Lalanya mah nggak tahu sama Hanif mah libur atau enggak ya. Kayaknya mereka mah kerja-kerja aja nih kayaknya ya. Jadi setiap hari pastinya buka, dan untuk informasi siapa tahu di awal di teman-teman pendengar AC penasaran pengen ngecek sosial medianya dulu, boleh dikasih tahu dong lah. Boleh banget. Kita lebih aktifnya sebenarnya di Instagram. Instagram ya? Iya. Akun kita itu namanya lembang_parkzoo. Lembang_parkzoo ya. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Anda tuh yang kan sekarang tuh udah mulai nyebutnya LPZ. Yeah. Kalau saya kan orang-orang gunung ya, saya orang-orang lagadar ya pendengar asli, jadi nyebutnya LPZ. Ya. Jadi kalau misalkan untuk Instagramnya langsung searching aja lembang_parkzoo ya. Di sana nanti akan ada informasi-informasi, dan untuk nanya-nanya juga boleh ya. Bisa, bisa banget. Oke. Okay. Nah, ini juga yang akhirnya jadi penasaran, untuk sekarang udah boleh belum sih rombongan nih kira-kira lah? Sebenernya udah boleh banget. Boleh banget. Jadi boleh untuk banget yang teman-teman liburan sekolah sekarang, itu untuk jadwal bus itu boleh ya? Boleh banget. Bisa. Apakah hanya Bandung Raya atau luar kota, luar Jawa mungkin? Tidak dibatasi sekarang. Sudah tidak dibatasi. Oke. Syaratnya kira-kira seperti apa nih? Syaratnya yang penting ini aja. Kalau untuk kendaraan itu yang diperbolehkan itu bis 3/4 pertama. Oke. Terkait dengan peraturan yang ada di situ, dengan lantas di setempat, lalu walaupun pada saat ini di Indonesia kita sudah boleh membuka masker di area terbuka, cuman dari manajemen sendiri kita tetap menganjurkan, menganjurkan tetap menggunakan masker selama beraktivitas di Lembang Park and Zoo. Jadi tentunya protokol kesehatan masih ya? Masih. Saling menjaga. Lah ya. Nah, itu saling menjaga ya. Tapi mohon izin ya, jadi buat pengunjung memang harus tetap menggunakan masker. Disarankan untuk tetap menggunakan masker, betul. Tapi untuk para satwa tidak menggunakan masker. Enggak. Nanti nggak kelihatan wujudnya, coba. Ya. Oke. Jadi untuk itu ya, untuk syarat-syaratnya. Betul. Untuk QR code untuk peduli lindungi apakah masih dilakukan? Untuk saat ini masih dilakukan dan tidak diwajibkan. Oke. Yang penting Anda dalam keadaan sehat ya. Betul. Intinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda udah tahu nih jam operasional, kita udah tahu nih syarat-syaratnya juga udah tahu. Nah, akhirnya untuk harga tiket dulu nih di awal nih. Nih, untuk harga tiket seperti apa nih kira-kira untuk nih? Untuk harga tiket mungkin untuk di weekday itu di Rp50.000 dan weekend itu di Rp70.000. Oh, murah banget. Aslinya. Ini aslinya. Asli. Anak-anak dan dewasa? Kalau anak-anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm itu free. Oh, oke. Okay. Okay. Tinggi badan. Saya tuh kategorinya anak-anak. Anak-anak pada zamannya. Ya. Oke. Ya, murah banget ya berarti ya, udah bisa nikmatin spesial. Dan kalau weekend itu dengan harga segitu kita udah dapetin animal education, kayak peragaan satwa gitu, memperjelas lagi kedekatan satwa dengan manusia seperti apa sih. Dan sebenarnya kita intinya itu untuk membangun kesadaran masyarakat untuk peduli akan satwa ataupun lingkungan kayak itu ya. Itu tujuannya ya, dan itu juga pastinya menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya untuk Lembang Park Zoo. Dan ini tentunya kalau ngomongin soal area dan juga tempat, mungkin di antara pendengar asyik baru cuma pernah dengar-dengar aja. Untuk posisinya sebenarnya ada di mana nih alamatnya nih? Nah, kalau untuk alamatnya itu kita ada di Jalan Kolonel Masturi nomor 171, Kak. Oke. Okay. Biasanya sih kalau pada nanya ke kita, kita infoinnya itu patokannya sesudah Sapu Lidi. Oh, iya. Gampang banget ya sebenarnya ya. Iya, gampang banget. Itu jadi kalau misalkan terus kemudian di Maps juga ada, cuma kalau misalkan Anda nggak mau pakai Maps, mau pakainya Petadora ya nggak apa-apa itu ya, pokoknya patokannya setelah Sapu Lidi. Itu dia, langsung aja ya pendengar rasa. Dan pastinya Anda makin penasaran ya, di dalamnya sekarang satwanya ada seperti apa saja, kemudian ada kegiatan apa saja di dalamnya, itu yang akan menjadi sebuah momen kebersamaan Anda barengan sama keluarga yang tidak boleh terlupakan ya pendengar rasa ya. Jadi sebenarnya nggak cuma keluarga ya,
yang pasangan juga boleh ya? Boleh banget. Jomblo juga boleh? Boleh. Oh, sedih jomblo. Jomblo juga boleh ya buat menghibur diri sama teman-teman, sama keluarga, siapapun. Yang jelas mampir aja ke Lembang Park and Zoo ya. Untuk Anda yang penasaran, langsung cek dulu aja di Lembang underscore Park Zoo ya. Dan untuk detailnya kita akan bahas setelah iklan yang satu ini ya. Jadi Anda jangan kemana-mana pendengar RASE. Yang mau nanya-nanya juga boleh di 0812-211-23. Yang jelas masih barengan sama Dodo Dondi, barengan sama Lala, sama Hanif juga pendengar RASE. Kita ngobrolin soal keseruan dari Lembang Park and Zoo. Nikmati lagu juara di 102.3 Rasa FM di Bandung, Beautiful Eye, tentunya masih di lantai 2 setiap bulan 19 Bandung Peringan Rasa. Dan Anda masih mendengarkan keseruan Dodo Dondi di sini, masih barengan sama teman-teman dari Lembang Park and Zoo. Weekend ya. Kalian kalau weekend libur gak sih sebenarnya? Masa dong. Oh my god. Aduh, sedih juga ya. Antara sedih sama ya saya tetap berbahagia aja sih sebenarnya ya. Oke, ya tentunya Hanif sama Lala masih nemenin Anda juga di sore hari ini ya. Kalau misalkan lihat jam sekarang jam 3 sore itu kayaknya telat ya datang ke Lembang Palsu ya, keburu tutup ya nggak sih? Masih cukup sih sebenarnya, sampai jam 5 kita tutup, sampai jam 5 ya. Jadi kalau buat Anda yang deket ya, tapi kalau misalkan Anda ditanya rumahnya di mana, di Gede Bahagia, jangan, mending jadwalin besok ya, mending jadwalin besok lagi aja ya. Nah karena di sini kalau misalkan Anda mau mampir ke Lembang Park and Zoo, jangan sampai kayak saya kejadian. Jadi kalau saya tidak mempersiapkan apapun, jadi saya waktu itu pertama kali datang, saya ingat banget nih lah, nih pertama kali saya datang itu saya tidak tahu apa namanya apa-apa gitu ya. Jadi ternyata di situ fasilitasnya pertama banyak, maksudnya gitu. Terus areanya juga luar biasa. Jadi kalau misalkan mau nyiapin cash lah atau apalah atau gitu dan segala macam, itu perlu banget disiapkan ya. Nah yang bikin the best di sini dengan tiket tadi 50.000 weekday, 75 di weekend, Anda sudah dapat keseruan yang sangat luar biasa. Begitu masuk, ini Anda akan mendapatkan pemandangan yang gila luar biasa banget. Pemandangannya juga ya, tapi yang cerita bukan saya harusnya. Okay. Nah, yang pertama saya mau nanya Hanif dulu. Nif, begitu buka pintu apa sih yang sebenarnya kita lihat keseruan dari area si Lembang Park dari View ini? Dari sebelum buka pintu kali ya. Oh iya iya, boleh. Pertama masuk belok. Oh iya, pas pertama belok ya. Ser gitu, terus turun. Iya. Turun. Iya. Nah, dari situ juga yang pasti teman-teman bakal ketemu sama tim kita nih, tim parkir kita yang sudah saya dapat pastikan bahwa servis mereka gila, juara. Ramah banget loh, bener. Kayak tepuk tangan aplaus buat mereka. Mereka tuh ramah banget. Gila. Ramah. Walaupun ditarik matahari ya. Iya. Dan pada saat nanti masuk, pertama kita bakal kasih maps Lembang Park and Zoo. Jadi teman-teman jangan takut nyasar ataupun jangan takut nggak tahu jalan pulang. Karena bakal kita kasih maps pasti dari di situ Lembang Park and Zoo seperti apa, ada fasilitas apa aja, dan ada permainan apa saja. Okay. Pada saat masuk langsung bertemu dengan danau buatan kami ya. Ih, gila itu danau buatannya juga keren banget. Okay. Dan di situ teman-teman nggak boleh berenang tapi boleh menggunakan kendaraan. Oh, kok kenapa Hanif bisa membaca niat saya untuk nyemplung ke sana ya? Okay, baik. Seperti itu. Dari situ kalau misalkan ada pilihannya ada dua, sebelah belok kiri dan belok kanan. Kalau untuk belok kiri itu kita teman-teman bisa lihat bagaimana proses persiapan kami untuk menunggu kedatangan jerapah. Oh, oke. Saat ini lagi mempersiapkan kedatangan jerapah. Betul sekali. Oke. Dan nanti kalau pada saat belok kanan itu sudah mau masuk ke zoo area. Dan bakal disambut dengan Tiger Resto. Di situ. Tiger Resto. Teman-teman bisa makan di samping harimau-nya langsung. Wih, gila. Ini yang jadi momen kalau barengan sama keluarga ya. Sama keluarga ini pasti seru banget ya. Apalagi kan kalau misalkan yang namanya nyuapin anak ya. Aduh, kalau si hewannya ngejugruk di situ kan lebih mudah untuk nyuapin, dan restonya ada di sebelahnya ya. Iya. Oke. Nah, itu udah mulai ada area restonya ada di depan. Kemudian ini yang jadi penasaran sebenarnya, satwa yang ada di sana ada berapa banyak sebenarnya nih? Kalau untuk jenis satwa itu kurang lebih ada di 194 jenis. Kalau dengan individunya itu mungkin ada di 653 individu. Gila. Itu dan sangat ini banget ya, berjenisnya juga. Wah, beragam sekali. Beragam sekali. Ya, untuk hewan buasnya ada. Hewan buasnya ada. Oke, reptil-reptilan? Ada. Ikan-ikanan? Ada. Burung-burungan? Ada. Oh, komplit semua ya. Oke, itu ya. Ini yang makanya bikin the best dari si Lembang Park and Zoo. Dan ini kalau misalkan ngomongin cerita perubahan, mungkin lah
2020 mungkin ada yang baru kesana terus udah bilang, saya emang udah pernah kesana kok gitu. Kalau nggak 2021 awal deh ya, udah pernah kesana paling gitu-gitu aja. Perbedaan yang paling terasa? Nah, perbedaannya yang paling terasa itu kita nyediain ada yang namanya wahana feeding satwa. Oh, oke. Okay. Itu sebenarnya masih terhitung baru banget ya. Hmm. Nah, itu yang kita sediain untuk para pengunjung dan sekarang itu makin bertambah. Oh, oke. Okay. Feeding-feedingnya ada banyak macamnya. Yang bisa kita kasih makan apa aja tuh, Kak? Mulai dari gajah. Gajah. Harimau. Singa. Singa. Ada burung unta. Oh, burung unta juga. Oh, iya. Oke. Okay. Terus kita bisa feeding kuda poni. Kuda poni. Ada domba juga. Mm-hmm. Terus sama feeding ikan koi itu bisa. Oh my god, tuh ya itu luar biasa sekali ya. Kita udah bisa edukasi yang tadi kata Hanif ya. Betul. Edukasi kata Hanif, maksudnya kita juga memberikan makan karena menurut kejadian yang lalu-lalu mungkin suka ada kebiasaan di mana masyarakat datang ke bisa disebut ke area satwa kayak gitu. Ciki dikasih makanin ke satwanya ya, terus kadang-kadang kacang cuman ininya doang, cangkangnya doang, kulitnya doang gitu. Ternyata ini kita dikasih kesempatan, ini adalah makanan buat hewan-hewan yang ada di sana ya. Betul, dan sebenarnya tujuannya adalah menstimulus masyarakat itu untuk timbulnya rasa peduli itu kan tidak hanya untuk melihat saja, tapi dengan kita memberi makan juga dengan sendirinya akan tumbuh rasa peduli sebenarnya. Oke. Kalau nggak ada kita ya, at least kalau kita nggak bisa ngasih makan ya cukup jaga lingkungannya. Cukup jaga habitat dari si hewan itu sendiri. Contoh kecilnya aja, dengan kita tidak membuang sampah sembarangan aja itu sudah membantu kehidupan satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Oke. Seperti kucing, ada tupai, ada burung, ada ulat mungkin, ada banyak lagi tuh yang satwa-satwa di sekitar kita. Jadi nggak spesifik bahwa kita tuh di Lembah Park Enzo atau Lembah Konservasi hanya untuk menontonin ya, saja ya, dan menginformasikan bahwa satwa ini tidak boleh diganggu, satwa ini nggak spesifik seperti itu, tapi kita lebih ke general, semua satwa wajib kita edukasi dan wajib kita lindungi keberadaannya. Semua satwa ya. Semua satwa. Intinya sih kayak gitu, ini dia Hanif sahabat satwa ya. Tapi emang bener-bener ya, menjadi edukasi yang memorable banget pastinya ya, bisa memberikan makan satwa. Dan ini ada batasan nggak sih sebenarnya nih, kalau misalkan di antara teman-teman pendengar AC datang ke sana, saya mau ngasih makan nih gitu. Kebetulan dia bawanya misalnya rombongan semuanya pengen ngasih makan. Sebenarnya untuk satwa-satwa ini ada batasannya juga nggak? Sebenarnya gini, kalau untuk feeding satwa itu memang kita beri kuota dalam satu harinya berapa. Oh, oke. Okay. Karena kan itu kan terkait dengan perizinan dari dokter hewannya juga ataupun dari kesehatan satwanya. Kayak gini mas, ini kita cari contoh yang simpel ya. Oke. Okay. Mas Dodo dalam sehari makannya berapa hari? Paling banter 3 sih. 3 hari, gimana kalau saya minta untuk 10 kali? Oh iya. Ada kemungkinan dimakan, ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan dimakan tapi dilepehin. Nah, kayak gitu. Oh, okay. Jadi kita juga harus tahu porsi yang bagus untuk satwa itu sendiri. Jadi per satwa itu mereka memiliki body course berbeda-beda. Okay. Kayak untuk burung unta dalam sehari cuma boleh berapa bungkus ataupun berapa kilo. Okay, untuk singa dengan umur sekian bolehnya di berapa kilo. Kayak gitu-gitu memang kita batasi. Namun dengan adanya feeding ini juga kan memang tidak semua orang berani ya mas ya. Betul. Untuk berinteraksi secara lebih dekat dengan harimau dan singa. Cuman memang selalu banyak sih pengunjung yang mau memang. Oke. Nah ini kalau ngomongin bersama kan ada salah satunya ada hewan buas tadi kan disebutkan sama Lala. Ada tiger ya. Ada harimau. Harimau apa sebenarnya yang kita kasih makan nih? Harimau Siberia sama harimau Benggala. Ada dua yang ada bisa kita kasih makan. Dan itu emang buas? Buas. Oke. Buat kasih di antara pendengaran saya mungkin bahkan di Instagram pun kita ada yang memang yang belum pernah mampir ke sana. Boleh kita kasih gambaran dulu. Untuk kasih makannya, kita kasih makan daging berarti. Kasih makan daging. Masuk ke kandangnya kita. Betul. Masuk ke kandang ya, betul. Dagingnya yang sudah kita sediakan ya, bukan jantangan, bukan. Nanti ditarik-tarik tuh kayak kelakuan tuh yang orang hutan. Oke. Iya. Tapi untuk safety sendiri seperti apa yang dilakukan dari Lembang Park Zoo? Pertama ada guiding dari kita sih untuk memberi makan satwa itu. Memang di awal itu kita briefing dulu nih. Oke. Yang bolehnya apa, yang tidak bolehnya apa, apalagi buat terutama orang tua yang bawa anak-anaknya. Jadi memang dari luar kita guide ataupun kita briefing dulu. Setelah masuk nanti ada tim kita juga yang menjaga. Oke, kayak gitu. Wah, kebayang nih ya, ini seru banget. Dan ini menjadi salah satu ikon dari Lembang Park Zoo ya untuk feeding nih. Untuk Siberian Tiger. Nah ini buat Anda yang mungkin udah pernah datang di tahun 2020,
Siberian Tiger terhitung baru ya sebenarnya. Saya tuh ingat banget pertama kali saya datang 2020 tuh, itu tuh area Kasuari kalau nggak salah tuh. Betul. Iya area Kasuari. Iya betul. Iya gitu. Areanya Kasuari di sana tuh, terus tiba-tiba pas begitu saya datang lagi, wah jadi apa nih? Oh ada Tiger gitu ya. Jadi perubahan akan terus dilakukan, salah satunya juga nanti saya pasti datang lagi, orang mau ada jerapah, saya belum pernah lihat jerapahnya ya. Nah itu, jadi selain yang the best tadi untuk feeding dari Siberian Tiger, apalagi nih yang the best dari Lembang Park and Zoo? Kita juga nyediain ada yang namanya wahana permainan untuk anak-anak, karena kan memang targetnya kita itu keluarga. Pasti kan akan ada banyak anak-anak kecil. Oh betul banget. Nah itu kita ada wahana permainannya, ada playground. Terus ada juga bisa sewa skuter. Ditemenin sama orang tuanya itu bisa. Fasilitas untuk sewa skuter, karena kan kita tahu ngomongin Lembang Park and Zoo berdiri di tanah yang berhektar-hektar ya. Kebayang kalau Anda berjalan kaki ya, kalau olahraga boleh, tapi kalau buat Anda yang nggak mau gempor, ada fasilitas di sana. Ada skuter. Ada sewa skuter. Oke, tipe skuternya emang bentuknya seperti apa? Nah, untuk skuter yang kita sediain ini ada dua tipe. Yang pertama itu tipenya kayak motor yang kecil, itu bisa untuk berdua. Anak satu, orang tua satu. Oke. Ada juga yang ukurannya besar seperti mobil. Nah, itu bisa bertiga di dalamnya. Oh, ini yang kayak mobil caddy golf ya? Iya, mobil golf seperti itu. Ya. Dan ini tentunya bisa menjadi fasilitas yang luar biasa ya dari Lembang Park and Zoo tuh. Ada feeding bisa tuh, kemudian ada fasilitas yang luar biasa. Terus area anaknya sebenarnya ada di mana aja nih, Lak? Untuk area anaknya itu sebenarnya kita ada dua tempat. Ada yang di dermaga itu playground. Terus ada juga Storyland. Di sana ada banyak banget pilihan permainannya. Oke. Jadi ini pastinya seru banget nih ya buat Anda yang datang sama keluarga. Yang jomblo juga insya Allah seru lah ya. Cari jodohnya di situ. Iya, cari jodoh di situ. Anda kalau mau cari buaya, di sana ada buaya. Pastinya ada banget. Nah, ini tadi ngomongin soal feeding, ini juga biasanya suka menjadi pertanyaan di antara pendengar rase, para pengunjung. Pengen touching, pengen sentuh, ada nggak sih satwa di sana yang bisa disentuh sebenarnya nih? Ada banget. Jadi memang hanya karnivora besar saja yang tidak bisa disentuh ataupun touching. Cuman teman-teman bisa mungkin kurang lebih 5 cm ya, jaraknya kita dengan si harimau itu. Kalau untuk yang bisa disentuh itu seperti kuda poni. Kuda poninya bukan kuda poni abal-abal ya. Kuda poni beneran. Kuda kecil. Poni beneran, betul. Kecil ya, kecil. Kita ada 12 kuda poni yang dari Belanda ya. Betul. Lalu nanti bisa teman-teman juga kalau mau menyentuh bisa riding. Riding bisa untuk anak-anak. Bisa buat anak-anak. Kalau Mas Dodo kayaknya jangan. Kuda poni yang naik saya. Jadinya ya. Okay. Lalu ada burung unta, ada kelinci juga, ada gajah. Kalau gajah bisa dipeluk. Gajah bisa. Belalainya ya. Oke. Jadi memang menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan mungkin, apalagi buat anak-anak ya. Dan memang si Lembang Park and Zoo ini kita buat senyaman mungkin untuk semua umur ya lah ya. Jadi tidak hanya jadi tempat edukasi satwa, cuman untuk menjadi tempat edukasi itu juga harus banyak faktor pendukung agar si pengunjung itu betah dan mau mendengarkan ataupun apa tujuan kita nih, mendengarkan tujuan kita sebagai lembaga konservasi. Jadi kita memang sediakan, kita ambil contoh, untuk pembelajaran ini memang di lembaga konservasi kan tujuannya lebih ke anak-anak dan remaja. Betul. Tapi siap anak-anak ini nggak mungkin datang ke Lembang Zoo tanpa orang tuanya. Nggak mungkin sendirian ya, nggak mungkin sendirian. Nah, berarti apa yang disuka sama orang tuanya? Pertama, tempat selfie. Oh, baik. Yang kedua adalah tempat makan. Oke. Dan variasi makanannya. Karena ibu-ibu kan jajan-jajan. Iya. Di mana anaknya bosan untuk belajar, kita harus sediakan tempat mereka beristirahat dari pembelajaran, itu tempat bermain. Jadi semua yang mereka butuhkan itu kita sediain semua di sini. Oke. Jadi untuk yang diedukasi sebenarnya buat yang tadi anak-anak remaja, betul, disediakan fasilitasnya. Untuk pendampingnya pun disediakan fasilitasnya. Betul. Kadang-kadang tadi juga kalau disebutkan kan memang yang udah senior kayak saya yang umurnya udah uzur gitu, kan suka malas jalan. Ada skuter dan segala macam ya. Ini menjadi sebuah momen yang luar biasa banget sih, gila. Nah, ini salah satu tempat yang luar biasa adalah salah satunya katanya nih Lembang Park Zoo itu punya kandang burung yang benar-benar luar biasa.
apakah betul atau tidak? Gimana nih, Lak, nih? Betul, itu kita sebutnya areanya itu Big Bird Aviary. Oke. Nah, di situ kita bisa interaksi langsung, lebih dekat, sambil kasih makan juga nih, Kak. Oh, kasih makan boleh. Betul, foto-foto pun bisa. Ah, oke. Nah, itu kita sambil belajar berbagai macam jenis burung yang ada, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang dari luar. Oke. Itu akan dipandu juga sama para perawat satwa yang ada di dalamnya. Wih, gila nih. Dan itu gede banget ya kandangnya. Gede banget. Besar. Gede banget. Itu sama kamar saya gedean itu loh. Kamar saya sendiri juga. Oh iya. Itu ya. Jadi memang kalau misalkan dibuat beberapa area, areanya tuh benar-benar luas banget, yang ada kandang burung, yang reptil pun ada khusus. Ada istana reptil. Istana reptil ya, ada istana reptil. Terus untuk gajah juga tadi kita boleh sentuh, boleh. Bahkan bisa dipeluk sama belalainya. Nah tadi sedikit ngobrolin soal foto. Apakah ada batasan area, kan kadang-kadang di sini tidak boleh berfoto atau segala macam. Kalau untuk foto seperti apa nih kira-kira nih? Semuanya boleh. Boleh. Mau foto di mana aja boleh. Yang penting jangan di dalam kandang. Itu pas di foto enggak ada. Iya. Fotonya foto terakhir, foto pamitan ya. Oke. Jadi untuk foto dimanapun boleh. Itu boleh, tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi. Oh, oke. Baik. Ini sangat pastinya jadi ya kayak tadi, mama kan butuhnya selfie ya. Betul. Iya, betul. Cuma pengen foto doang gitu. Anak-anaknya biarin lari-lari gitu nyamperin binatang-binatangnya, tapi ini apa namanya? Mamanya itu pastinya begitu spesial untuk foto dan juga untuk area makan pun bervariasi ya. Bervariasi. Makanan dan jajanan banyak di sana. Banyak sekali. Banget. Untuk restoran besar mungkin ada 5 ya. Ada 5 restoran besar di dalam. Oke. Nah, ini makanya nih buat Anda di pendengar rasa, kita masih akan bahas detail terkait Lembang Park and Zoo dan juga buat Anda nih yang mau bertanya, yang nanya juga udah banyak banget ya di Instagram ya. Jadi sambil ditahan dulu, kita akan bahas lebih detail terkait keseruan dari Lembang Park and Zoo. Sambil Anda kepoin lagi, boleh dikasih tahu nih lah untuk Instagramnya di mana nih? Lembang_Park_Zoo. Oke, Lembang_Park_Zoo, silahkan ya pendengar rahasia langsung dikepoin. Di DM juga boleh, nanti chatnya langsung dibalas. Mau nanya-nanya juga boleh, detailnya seperti apa. Sambil kita akan bahas lebih lanjut keseruan dari Lembang Park and Zoo. Masih barengan sama Hanif, Amalala, Amador, Dondi juga. Tentunya di 102.3 RAS FM Bandung. Jangan kemana-mana. Masih di lantai 2 Setia Budi 19 Bandung. Pendengar rahasia, Anda mendengarkan 102.3 RAS FM Ki Bandung Beautiful. Dan masih barengan sama Dodo Dondi, masih sama Lala, sama Hanif juga. Masih semangat nih ya. Semangat. Semangat. Tuh beda nih yang dikasih feeding nih. Feeding Lala sama feeding Hanif. Ya elah, gila. Ini kayaknya udah pada rame ya, udah pada mau merencanakan berangkat ke Lembang Park and Zoo nih. Wow, ya. Tapi ini ngelihat keseruan tadi untuk area-area yang luar biasa, terus juga apa namanya, ini ekstrimnya juga ya tadi yang benar-benar ekstrim, itu pastinya jadi momen yang luar biasa. Cuma lebih detailnya itu Anda langsung cek aja di Lembang_Park_Zoo ya. Betul. Di Instagramnya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di antara pendengar rasa pastinya waktu atau hari yang tepat kira-kira kapan sih berangkat ke Lembang Park and Zoo? Takutnya ada bedanya gitu ketika weekday atau weekend atau hari Senin atau hari Kamis gitu. Kira-kira lah. Sebenarnya tidak ada waktu yang tidak tepat untuk tidak datang ke Lembang Park and Zoo ya. Iya. Sebenarnya ya. Waktunya tepat, cuman pilihannya kita kami serahkan ke teman-teman sahabat satwa. Oke. Okay. Mau kalau weekday, teman-teman pastinya tidak akan terlalu crowded seperti weekend. Cuman kalau di weekend kita menyediakan edukasi satwa bentuknya dalam pertunjukan di amfiteater. Ada show. Ada show kalau misalkan weekend. Show-nya seperti apa nih kira-kira nih gambarannya nih? Pertama kita pengenalan dulu satwa yang dilindungi di Indonesia terutama. Lalu nanti ada interaksi satwa dengan manusia, dengan keepernya, dengan para pengunjung seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita menerbangkan burung-burung pemangsa di atas kepala teman-teman. Langsung di situ. Langsung. Oke. Baik. Dan ini gratis kalau masuknya? Gratis. Oke, jadi langsung nikmatin nih. Ini biasanya untuk waktunya atau jamnya, jam berapa tuh si show-nya nih? Kalau untuk show itu kita sediain ada 2 kali dalam sehari. Dalam sehari 2 kali, iya. Ya. Di jam 11 siang sama di jam 3:30 sore, Kak. Oh, takutnya yang datang pagi pulang siang, nontonnya di pagi. Betul. Kalau yang datangnya siang, nontonnya di sore. Nontonnya di sore. Oh, jadi sehari ada 2 kali. Ada tapi 2 di weekend kali. Aja? Di weekend aja, kalau nggak di tanggal merah juga kita akan adain. Oke, nah itu dia tuh. Boleh banget nih buat Anda nih pendengar rasa yang sudah mau nyiapin atau jadwalin rombongannya weekend atau tanggal merah, bedanya tadi ada show-nya ya, pasti seru banget. Oke, nah kemudian juga yang banyak menjadi rasa penasaran di antara pendengar rasa yang ngomongin Lembang Park and Zoo ini adalah kalau misalkan sudah datang ke sana,
kadang-kadang nih ya, parkiran kan sama ini suka jauh gitu ya, gitu. Tapi nggak ngambil skuter, ada nggak sih yang bisa bantuin kita gitu, atau apa namanya, tebengan gitu, sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya teman-teman tinggal turun dari mobil, tunggu aja di depan mobil, nanti dijemput sama mobil warawiri. Oh, ada mobil warawiri. Ada mobil warawiri. Oh, jadi dia ngejemput teman-teman dari mobil, ke tiketing, dan dari tiketing diantarin lagi sampai ke mobil. Oh, oke. Okay. Baik, itunya ada. Ya, gila, luar biasa dan banget. Dan kalau panas ataupun hujan, tidak perlu khawatir. Nggak bawa payung nih, kita kasih pinjam payung. Ada payung ya? Ada dong. Gila, payungnya juga gratis ya itu. Gratis juga. Ih, gila, luar biasa sekali lah. Mak-mak Enzo nggak rugi, coy. Gila, luar biasa. Langsung aja makanya buat pamer, mampir ke sana. Nah, ini ngomongin mampir ke sana, kan pulang suka pengen bawa oleh-oleh ya? Iya. Pengen zombong. Zombong banget sudah ke Lembang Park Enzo. Ada nggak sih untuk area oleh-oleh gitu, souvenir di sana seperti apa nih kira-kira? Kalau untuk area souvenir kita ada. Jadi itu sebelum pulang memang kita arahin untuk ke area gift shop-nya. Oke, okay, ada di apa situ, aja bentuk gift shop di sana? Di situ ada kaos-kaos yang spesial dari kita. Terus ada juga tas, topi, jaket juga ada. Gelas, okay, botol minum, kayak gitu, sepatu macam-macam banyak ya? Sepatu. Oh, sepatu pun ada ya? Sepatu ada, gantungan sepatu kunci. Sepatu kuda. Banyak macamnya, Kak. Oh, oke. Itu dijual di Shopee nggak tuh? Ada dijual juga. Ada juga ya? Di online ada juga ada. Ya? Oh, oke. Okay. Ini buat Anda. Tokopedia. Padahal belum sempat ke sana, tapi udah punya aksesorisnya. Itu jangan gitu dong. Mending mampir aja ke sana. Ya, oke. Okay. Dan nggak kerasa ini waktu kita mungkin kebersamaannya hanya tinggal 15 menit lagi. Karenanya kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada salah satu pertanyaan yang memang cukup unik juga. Ini berhubungan tentang tadi interaksi ya yang dilakukan oleh teman-teman Lembang Park Enzo. Katanya ini dari Nadia Fatima, katanya hai, mau nanya ini tentang Lembang Park Enzo. Katanya aku seneng banget sama satwa-satwa dan seneng aja gitu bisa ngelihat kakak-kakak Lembang Park Enzo pegang dan merawat hewan yang ada di Lembang Park Zoo. Nah, ini pertanyaannya, apakah yang menjaga hewan-hewan Lembang Park Enzo itu memang harus yang lulusan atau memang punya kompetensi berkaitan dengan hewan nih, Nif? Sebenarnya gini, kalau untuk yang kerja di dunia satwa, khususnya di Indonesia ya, pertama yang saya tahu belum ada lulusan satwa di Indonesia. SSS, sarjana spesialis satwa. Okay, cuma kalau untuk yang memang harus berkaitan dengan satwa seperti dokter hewan itu, ya memang dia harus lulusan dokter hewan. Oke. Okay. Ataupun kalau untuk ingin menjadi kurator itu minimal dia lulusannya biologi. Seperti itu. Tapi kalau untuk perawat satwa, tidak ada spesifik mereka harus lulusan apapun, itu bisa sebenarnya. Yang penting ada rasa peduli dan rasa berani pertama tuh. Okay, karena walaupun dia berhubungan dengan kelinci, tapi kalau orangnya takut dia enggak bisa lulusan kelinci, benar enggak? Parnonya sama kelinci, coy. Yaelah. Ada kan ya? Iya. Kayak misalkan takut sama tikus, takut sama apa ya? Memang orang-orangnya pertama yang harus berani dan mau untuk merawat satwa. Itu kan nggak mudah loh untuk merawat satwa. Oke. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan sama pertanyaan yang memang sering diajukan. Apalagi kan di antara pendengar Raze ini banyak pencinta hewan, penyayang hewan gitu. Sebenarnya dengan adanya Lembang Park Enzo, gimana nasib dari satwa-satwa yang di sana? Apakah dijamin? Gimana nih? Pertama, hak dan kewajiban satwa juga itu ada. Pertama, hak dia untuk hidup, hak dia untuk berkembang biak, dan hak dia untuk bermain. Okay. Tiga aspek ini, tiga azas ini yang memang kita pegang teguh ya. Jadi kita nggak bisa membuat rumah untuk satwa tanpa memikirkan tiga hal tersebut. Jadi tetap pasangannya dia harus ada. Dia harus berkembang biak di Lembang Park Enzo. Dia harus bermain. Dia harus dapat memakan yang sesuai dengan makanannya dia. Yang layak. Betul, yang layak. Okay. Jadi memang kita panjang nih kalau kita ceritain harus seperti apa aja, tapi yang saya yakinkan ke teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kondisi satwa-satwa yang di Lembang Park Enzo. Oke, nah intinya seperti itu ya, jadi tenang aja ya, insya Allah dijaga dan dirawat. Intinya pastinya itu. Pastinya. Nah, ini juga ada lucu nih dari Inggit Semut, mau nanya dong, sekarang di Lembang Park Enzo apakah sudah boleh lepas masker? Kan outdoor sekarang udah boleh lepas masker, dan apakah harus scan barcode sebelum masuk tempat? Ini kita sambil reminder lagi nih buat pendengar Rase untuk terkait protokol yang perlu dilakukan untuk mampir ke sana. Silakanlah. Oke. Okay. Walaupun sekarang udah diperbolehin ya, Kak, untuk buka masker di area terbuka, kalau untuk kita sendiri di Lembang Park Enzo masih menerapkan protokol seperti sebelumnya. Jadi memang masih kita himbau untuk tetap menggunakan masker. Oke. Okay. Sambil menjaga jarak dan juga sering mencuci tangan. Kita sediain ada di beberapa spot di area Lembang Park Enzo-nya. Nah, oke. Okay. Gitu. Kalau untuk scan barcode
klub kita masih sediain, mm-hmm. tapi nggak diwajibkan. Oke, yang perlunya wajib sih sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya berarti iya, ya. Betul. Yang penting sehat ya. Yang penting sehat. Kalau sakit jangan maksain ya. Betul. Kecuali si bebek maksa. Ya gitu. Berangkat dong. Nah, udah. Mau sakit jiwa berangkat. Oke. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang cukup bagus juga dari Indria Derla, katanya Loros FM Bandung mau bertanya nih seputar pelestarian satwa yang ada di Lembang Park Enzoo. Kalau dilihat dari Instagramnya pun ada banyak jenis hewannya. Ya jangan-jangan lihat dari Instagramnya, datang ya. Sebenarnya ada nggak sih perkembangbiakan hewan di sana dan kesan apa yang paling suka melihat mereka berkembang biak? Kalau untuk proses berkembang biak dilakukan nggak di sana nih? Dilakukan. Kalau mereka tidak melakukan proses perkembang biakan, tidak punya anak, betul nggak? Iya. Makanya tadi ada pasangan itu ya? Oke. Dan yang memang baru-baru ini kita berhasil untuk mengembang biakan satwa itu, pertama kita ada binturong Jawa dan binturong Sumatera. Ada landak Jawa, ini yang endemik Indonesia ya. Lalu untuk yang dari luar negerinya mungkin ada marmoset. Marmoset tuh? Marmoset itu primata terkecil yang ada di sini. Oh iya. Oh, harus lihat, pokoknya harus lihat. Ya, okay. Terus ada rusa, ya. Lalu ada kucing serval itu salah satu kucing hutan yang berasal dari Afrika. Oke. Okay. Nah, itu kita baru berhasil mengembang biakannya, udah ada dua anak ya. Wah, dua ekor. Oh iya. Nanti kalau nggak salah nanti kita launching bakal di minggu depan, bakal kita tunjukkan kepada teman-teman gimana sih hasil project breeding yang ada di Lembang Park. Wih, jadi memang di sana pun ada program berkembang biak. Karena tadi kalau kita kan ada human right ya, kalau ini ada animal right, yaitu berkembang biak tadi. Ya. Kalau ikan koi beranak semua itu kayaknya. Kalau itu saya nggak kelihatan ya. Harus nyelam dulu. Iya. Dan di sana juga kalau misalnya yang lucu-lucu ada yang unggas tuh, sih ada bebek tuh ya, yang seru banget ya di dekat sana tuh. Jadi perkembangbiakan pun dilakukan di sana ya. Oke. Kemudian juga di sini katanya dari Siska Melani katanya mau nanya nih, katanya kalau misalkan ngomongin keunggulan yang pastinya pengen banget mampir ke Lembang Park Enzoo yang bikin spesial, yang memang wajib banget kira-kira nih dari Anif satu, dari Lala satu. Yang wajib banget dicoba mungkin feeding satwa dengan harga segitu worth it banget. Nah, itu dia feeding ya. Feeding. Ya hewannya apa nih kira-kira nih? Kalau mau yang lebih menantang feeding kuna kuni dan panda harimau Benggala. Oh ya, Siberian ya. Siberian itu langsung ngasih makan, jangan pakai tangan. Jangan. Ada dibantu. Pokoknya sebelum masuk di briefing, di dalamnya didampingi. Oke. Itu ya. Kalau dari Lala sendiri lah yang wajib banget nih. Yang wajib banget itu untuk nonton pertunjukannya sih, Kak. Ah, iya. Itu oke banget. Jadi kita bukan cuma sekedar datang lihat satwa, tapi kita juga bisa belajar bareng sama para perawat satwa. Nah, itu dia. Ya, jadi apa namanya, secara interaksi dan juga informasi itu lebih enak juga lagi ya di sini ya. Jadi jangan lupa Anda datangnya di weekend kalau nggak tanggal merah. Berarti itu kalau udah ngebetin datang, mampir juga ke Siberian Tiger tuh ya buat ngasih makan. Ih gila, iya, ini seru banget sih kalau misalkan ngomongin Lembang Park Enzoo. Mungkin satu pertanyaan lagi nih yang bakal mengingatkan Anda buat harus berangkat ke sana. Dari Ernugroho katanya, total ada berapa satwa di Lembang Park Enzoo? Kita kasih tahu lagi. Oke, totalnya ada 164 jenis dengan 653 individu. Gila ya, banyak banget nggak tuh? Makanya beruan nih, langsung mampir ke Lembang Park Enzoo. Sekali lagi, bukan hanya mempertontonkan ya di sana, tapi menjadi ajang edukasi dan juga observasi yang luar biasa gitu dia. Tapi tujuan lain sebenarnya dari Lembang Park Enzoo apa aja sih sebenarnya ini? Kita tuh sebenarnya tujuan utamanya adalah pengen mengembangbiakan satwa-satwa endemik Indonesia. Jadi pada akhirnya dengan tujuan kita untuk dapat melepaskan ke alam liarnya. Jadi gini, hewan-hewan yang ada di Lembang Park Enzoo ini tidak hanya pemberian dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak negara ya. Memang ada juga beberapa satwa yang ditemukan oleh pihak berwenang
dengan kondisi yang tidak baik lah ya, apapun akibat perburuan, pemeliharaan secara tidak benar dari masyarakat. Dan kita itu di Lembang Pak Enzu membangun kepercayaan dari satwa itu sendiri untuk percaya dengan manusia lagi, karena kita nggak tahu dulunya dia pernah disakitin atau enggak. Oh, itu dia. Biasanya kalau udah disakitin, oh kalau udah disakitin tuh baper nggak? Udah bawa perasaan tuh susah. Tugas kita untuk membangun kepercayaan antara satwa dengan manusia itu sendiri, jadi tidak tidak saling menyakiti gitu. Oke, itu ya. Nah, kalau ngomongin dukungan pemerintah sebenarnya nih, gimana nih kalau dengan hadirnya di Lembang Park Enzu sendiri nih? Oke, sebenarnya dengan adanya Lembang Park Enzu sampai saat ini, ya kita merasakan adanya dukungan dari pemerintah setempat maupun dari pemerintahan akan tujuan kita yang cukup mulia mungkin ya, untuk mengedukasi teman-teman di sini agar nanti anak cucu kita juga bisa melihat satwa-satwa ini pada saat mereka punya anak cucu, ngerti nggak? Nah itu dia ya, saking ini saking brojol-brojol dan brojolnya berkembang biaknya, tetap kita bisa melihatnya, tetap ya bisa melihat. Dan kalau misalnya dilihat memang di Lembang Park Enzu pun ada satwa langka pun ada di sana. Ada. Nah itu dia ya. Jadi sama-sama kita cari tahu, belajar, saling menjaga itu di Lembang Park Enzu. Enggak hanya Anda dan pasangan Anda dan keluarga aja yang saling jaga, kita juga harus jaga namanya lingkungan. Ih, gila. Oke, next yang coming soon sekali lagi boleh dikasih tahu ke pendengar RAS apa yang akan hadir yang baru dari Lembang Park Enzu, Lala? Yang akan datang itu nanti jerapah ya. Jerapah. Kudanil. Kapibara. Kapibara itu apa sih? Kapibara. Kalau di alamnya tuh dia jadi makanannya anaconda. Oh, kayak tikus. Iya, tapi besar. Tapi ukurannya ya besar. Oh, oke. Okay. Kapibara dulu kita datengin, udah datang kapibaranya, anacondanya kita. Baru ya. Jadi untuk makanannya ada. Jadi apa namanya teh siklus rantai makanannya tuh terlaksana dengan baik di sana ya. Gitu. Luar biasa sekali. Tuh kita nunggu jerapah, kemudian nanti ada kudanya sama kopibara. Kapibara. Nah, kalau kopibara kayak tempat ngopi ya. Kapibara. Jadi langsung aja ya, Anda pantengin dari Lembang underscore Park Zoo-nya ya, buat Anda yang peringat rasa yang jelas akan ada informasi update-update-nya di sana. Nanya juga boleh di sana ya. Boleh banget. Dan pastinya buat Anda langsung aja jadwalin kapan mau mampir ke sana ya. Dan sebentar lagi sudah mau jam 4 sore, sebelum saya tutup saya akan kasih tahu informasinya, akan ada 10 tiket gratis dari Lembang Park Enzu untuk Anda nih pendengar AC. Tapi tentunya dari 10 ini akan kita bagi 5 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan 2 tiket. Nah, untuk hadiahnya dan siapa pemenangnya, pantengin di 102,3 RAS FM Bandungnya, dan pantengin langsung di apa namanya itu teh, story dari RAS FM Bandung. Nah, tapi kalau misalkan Anda nanti ternyata dibuka nggak kebagian, saya pengen nanya nih, kira-kira dari Lembang Park Zoo-nya ada giveaway juga nggak sih? Ada hadiah nggak sih? Oke, kita lagi ada giveaway juga nih kebetulan. Dengan total hadiahnya 45 juta. Gila! Oke, lebih banyak dari Rase. Kayak gini, buat teman-teman yang belum kebagian di Rase, nanti teman-teman bisa buka di Instagramnya Ricky Harun. Kebetulan kita lagi bekerja sama dengan Ricky Harun untuk bagi-bagikan hadiah paket liburan di Lembang Park Enzu. Kapelnya dapat, tiketnya juga dapat, dan ongkos untuk pergi ke Lembang Pandu juga dapat. Jadi tahu jalan-jalan, tahu beres. Iya, beres. Udah nginep, udah dikasih duit segala macam, dan mampir ke Lembang Pandu juga gratis. Iya. Gratis, semuanya gratis. Gila. Di Ricky Harunnya ya. Iya, betul. Kita mampir ke Ricky Harunnya. Silakan buat Anda nih pendengar Rase. Kalau misalnya nanti Anda cek dulu di story-nya Rase FM Bandung, kalau misalkan nama Anda enggak ada, langsung ya ke Lembang Park Enzu. Tapi kalau misalnya Anda udah punya hadiah dari Rase FM-nya terus mau dapat hadiah dari Lembang Park Enzu-nya juga boleh. Betul. Silakan ya. Yang jelas langsung cek aja Instagramnya dari Ricky Harun ya. Iya. Oke, itu paling lambat kapan tuh? Sampai kapan tuh? Ini eventnya sampai tanggal 26 Juni. Oke, di bulan ini ya? Iya, di bulan ini. Masih ada waktu lah ya. Masih ada waktu. Jadi buruan pendengar Rase, jangan sampai Anda ketinggalan. Dan nggak kerasa, sudah mau closing. Kira-kira terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar Rase dari Hanif Luan. Dari saya mungkin sarannya gini, untuk sahabat satwa yang ada di rumah, ataupun pendengar Rase ya. Pendengar Rase, cintai satwa-satwa yang ada di lingkungan sekitar, seperti kita mencintai orang tua ataupun anak-anak kita. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang juga, bukan berarti Anda semua dapat memelihara satwa-satwa itu di perkarangan rumah Anda. Karena pada hakikatnya, cinta bukanlah pengekangan. Oke. Itu dia, cinta bukanlah pengekangan ya.
kan rasanya di apa namanya di introvertin tuh kan nggak suka ya, kalau nggak dicemburuin tot itu banget kan nggak suka ya gitu ya. Oke, oh jangan dikekang ya pendengar Rase ya. Oke lah, kira-kira pesan buat pendengar Rase. Kalau dari aku sendiri sih pesannya untuk teman-teman yang kalau nanti entah mainnya ke Lembang Park Enzu ataupun kebun binatang yang lain, jangan lupa untuk tetap ikutin peraturan yang ada di sana. Ah ya. Gitu. Karena peraturan yang kita kasih itu untuk keselamatan teman-teman sendiri juga. Jadi tolong ikutin biar kita juga sama-sama ngejaga. Betul. Apalagi kita ngeliat kemarin kejadian itu ya, lah ya. Yang sempat viral ya. Karena akan di sebenarnya di Lembang Park Zoo pun ada papan informasi. Betul, kan? Betul. Ada di papan setiap areanya ada. Nah itu dia. Jadi ada papan informasi itu memang untuk keselamatan dan kenyamanan bersama, iya. Ya seperti itu, satuannya tenang, nyaman, si orangnya juga, kita pengunjung pun nyaman. Ya jadi gara-gara bikin konten masuk ditarik-tarik tuh sama teman saya ya. Oke, okay, ya jadi itu dia pastinya pendengar Rase, langsung aja sekali lagi kalau penasaran di Instagramnya kasih tahu. Boleh. Instagramnya kita ada di lembang_parkzoo. Oke, okay, langsung aja. Dan kalau misalkan mau ikut giveaway-nya, pantenginnya Instagramnya. Bisa langsung nanya ke Instagram Lembang Zoo ataupun langsung buka di Instagramnya Ricky Har. Itu aja ya pendengar Rase. Jadi buruan karena saya juga di sini mau langsung berangkat ke Lembang Park Enzu jam 4 dari sekarang. Nyampe sana jam 5 tutup. Oh, satu hal yang pastinya bikin the best dari Lembang Park Enzu ya adalah kalau Anda barengan sama anak-anak atau putra-putri Anda ya, pastinya yang pendengar Rase, begitu pulang Anda dapat hadiah ulang tahun. itu the best banget dan itu free banget. Free, ya. Free. Semua free akan banget, mendapatkan. Ya. Semua orang kita ulang tahunin di sini. Iya. Jadi kalau misalkan Anda ngerasa Anda ulang tahun enggak dapat hadiah ulang tahun, ke sana aja. Pulang Anda dapat hadiah ulang, bingkisan ulang tahun. Nonton show juga dapat hadiah ya? Iya, dapat hadiah. Udah menontonnya gratis, malah kita yang dapat hadiah ya. Buat anak-anak, yuk buruan lah pendengar Rase ya. Itu tuh hal kecil tapi anak-anak pasti suka. Anda juga pasti suka ya. Apalagi buat mama mungkin kalau gabut boleh banget di sana. Jadi silakan langsung saja jadwalkan untuk mampir ke Lembang Park and Zoo-nya pendengar Rase. Dan akhir kata, tentunya Dodo-Dondi harus menutup perjumpaan kita untuk kali ini. Dan sekali lagi untuk para pemenang, akan ada 5 orang yang mendapatkan tiket, di mana masing-masing mendapatkan 2 tiket dari Lembang Park and Zoo. Jadi buat Anda yang jelas, jangan kemana-mana, pantengin di Rase FM Bandung di Instagramnya. Nanti akan segera kita share. Yang jelas untuk yang pemenang, saya ucapkan selamat. Yang belum beruntung, jangan berkecil hati, nantikan giveaway-giveaway selanjutnya. Salah satunya adalah giveaway dari Lembang Park Enzu yang ada di Instagramnya Ricky Harun. Langsung pantengin ya. Kalau gitu Lala, terima kasih. Sama-sama. Hanif, thank you so much ya. Sama-sama. Semoga dalam keadaan sehat. Salam buat teman-teman satwa dan juga teman-teman dari Lembang Park Enzu. Disalamin. Ya, disalamin. Kebayangin dong. Oh itu ada salam dari Dodo katanya gitu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pendengar Rase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to always keep our Bandung beautiful. Bye-bye.